Yang kalian lihat barusan merupakan hasil perekaman video dan hasil foto menggunakan kamera Vivo V27e. Dan hasilnya sangat-sangat jauh dari harapan saya. Ya, padahal ini Vivo V-series loh. Oke, sebelum jauh ke dalam video, coba kalian bandingkan hasil jepretan menggunakan kamera Vivo V21 dan hasil jepretan dari kamera Vivo V27e berikut ini. Jika kita perhatikan secara seksama, di sini terlihat jelas bahwa gambar hasil jepretan menggunakan kamera Vivo V27e sangat-sangat kalah jauh jika kita bandingkan dengan hasil jepretan Vivo V21. Jika kita melihat spesifikasi kedua HP ini, keduanya sama-sama menggunakan kamera yang beresolusi 64 MP. Namun kenapa hasilnya bisa berbeda? Perlu diketahui bahwasanya hasil jepretan suatu ponsel tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya megapiksel kamera HP tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh prosesor yang digunakan. Jadi agar hasil jepretan maksimal, maka resolusi kamera yang tinggi harus diimbangi dengan prosesor yang memiliki skor yang tinggi pula. Di luar sana banyak sekali kita jumpai brand-brand HP yang memasang angka megapiksel yang tinggi pada kamera HP mereka. Namun prosesor yang ditanamkan pada HP-nya kurang mumpuni atau skornya rendah. Ya, sehingga hasil jepretannya kurang maksimal. Tidak hanya sampai di situ. Untuk mendapatkan hasil gambar yang maksimal dan bagus, masih ada lagi mekanisme dan proses sistem yang panjang dan rumit yang perlu ditempuh. Dan salah satunya adalah menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pernahkah kalian melihat ada kamera HP yang bisa di-zoom hingga ke bulan? Dan apakah hasil seperti ini benar-benar murni karena proses lensa dari kamera HP tersebut? Ya, tentu saja tidak sepenuhnya. Hasil seperti ini tentu saja dibantu oleh teknologi AI. Mencari HP dengan kualitas kamera yang baik memang tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dan hal paling mendasar yang harus kita ketahui di sini adalah kemampuan budget yang kita punya. Dan setelah saya riset, setidaknya kita harus menyiapkan budget minimal 4 jutaan untuk bisa mendapatkan HP dengan kualitas kamera yang baik. Ya, semakin tinggi budget yang kita miliki, maka kemungkinan untuk mendapatkan HP dengan kualitas kamera yang baik akan semakin besar. Ya, tapi jangan salah artikan dulu, karena tidak semua HP yang harganya mahal, kualitas kameranya bisa saja jauh lebih baik daripada kamera yang harganya di bawah. Dan belum tentu juga beberapa produk HP dalam rentan harga yang sama, kualitas kamera HP-nya sama semua. Ya, untuk mengatasi ketidakpastian ini, yang harus kita lakukan adalah mencari rekomendasi produk HP sesuai dengan budget yang kita punya. Ya, kemudian kita nonton video reviewnya satu per satu, dan kemudian kita bandingkan mana yang hasil kameranya lebih bagus. Ya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya.